terpapar-papar. Habis riwayat kancing. Aku nak so dia tambah lagi crack. Kita akan belanja juga kan. Di dino kancing. So nak buat macam mana ni? Haa. Assalamualaikum, selamat kembali ke channel YouTube Kaki Spi. Hari ni kita kat mana eh? Tempat baru di garage. Nak tengok tunjuk korang lagi kan. Besar tempat dia ni. So kalau datang sini kan, saya ada masalah. Nazir mana Nazir? Hey! Weh, kau buat apa Nazir? Ya Allah. Kereta tu tak boleh lah. Ini kekar paling kekar ni. Banyak baik-baik tu. Kau tak boleh naik tu, patah ni. Turun. Besar gila kan? Kau tengok. Sampai kita atas tu, turun sini lah. Haa, lepas. Oh, sini banyak barang eh. Ada tekarun eh. Tengok. Haa. Tekarun. Tengok ni, ada tekarun. Masuk dalam baju. Wah, ni lah ni. Wah, ni. Wuih. Cantik lah. Jom, kita jalan turun dulu. Besar gila, di atas ni banyak gila sikit. Okey lah, ni kereta racing dia. Banyak kereta dia tapi... Haa. Ni apa cerita ni? Haa, dah togel lah ni. Allah. Dah turun dia ada tali eh. Haa, turun cepat. Paya eh. Jadi ni. Jadi Tazen. Oh, peluh-peluh aku. Bicap. Okay. So, kita dah sampai. Haa. Banyakkan main-main eh. Kedai Lee. Benda paling special. Ni. Kau tengok. Ni dia kalau boring-boring, tak ada benda nak buat. Main tarik-tarik kan. Yes, skate. Ni semua fully custom. Yang best ya. Ni cakap dengan aku kan. Kedai dia ni. Gudang kosong eh. Haa. Semua bracket-bracket ni. Ha. Semua dia welding sendiri buat eh. Ha, ni lah, ni tangga ni, sampai atas ni semua dia buat lah ni. Oh, tengok sana tu best tu. Ha. Ni antara lubuk kekar kat area-area KL eh. Kalau korang nak datang, nak cari barang-barang kekar datang sini lah. Ha. Ha, ni apa tu, tapi yang paling rare sekali kan, dia ada pelita. Ha, pelita mana? Ada pelita kan. Ni apa benda ni? Wah, tu pala tak minyak kot. Ha. Macam pelita eh. Kosok sikit, mana tahu ada klojin. Boleh minta tak wish lah, 3 wish kan. Kalau kau dapat bagi 3 wish, kau nak apa wish? Aku nak so dia tambah lagi 10,000 wish. Aku tak minta banyak ah. Aku 3 wish je dah dia bagi kan. Aku nak jaya dunia akhirat. Aku nak FD2R. Aku nak lagi sebiji ni, nak apa? Tak payah dengan ada. Lagi sebiji tu minta gout kau tak ada. Biar lagi sehat je. Yes, 3 tu ah. Wish 3 benda paling bagus kan. Tapi sekarang kita cerita-cerita wish kan. Apa cerita ni kan? Ni apa cerita ni? Ya Allah, tengok tebu dah kat luar. Tembok macam gini kan, dia punya tembok. Hari ni cerita nak tukar kipas ke? Tapi itulah sampai keluar tembok-tembok ni, acah siut. Nak masuk enjin Honda. Wah, masuk enjin Honda. K30. Lo kat kan? Tengok ni bumper dah kat sini, tergula kat sini. Ha, nampak? Intake, cam semua kat sini, apa cerita Zee? Betul lah, tu sebenarnya sedih. Dah kaki speed aku rasa dah sampai kat pujung-pujung kat ni. Aku rasa ni kan. Kita, kereta kita total ada 3 biji, 4 biji. So, 2 kecunang. Evora apa yang korang tahu memang dah barai. Masih tak ada lagi apa ni, usaha untuk kita jayakan dia kan. Tapi untuk kancil ni, kereta yang paling-paling pemula cerita kaki speed ni kan, pun ada masalah sekarang. Head dia dah crack. Bukan sikit eh crack dia eh. Pak dia crack banyak pula tu. Mula kita nak pergi tune sikit-sikit je lah. Lepas tu bila check, bila buka dia dah crack. So bila kita tanya pomen, sebenarnya untuk enjin L2 ni dia memang dah sinonim lah. Orang kata dia memang ada jangka hayat dia. Enjin pun enjin purba. Biasa orang dah pakai enjin twin cam. So kita masih pakai GL2, GL2S kan. So siapa yang pakai enjin L2S dia je yang tahu. Cubalah korang komen kat dalam kan. Enjin ni memang laju. Tapi itulah kalau masalah macam ni kan, sebenarnya pening juga ni. Masalah barang ni mahal tu. Orang cakap tak suka enjin L2 mahal dekat dia orang jual harga dia. Pelik betul lah. Sebabnya barangnya dah tak ada. Bukan mahal sebab apa. Tapi orang-orang baru je lah yang tak suka. Orang lama suka. Tengok Abang K. Orang lama kan, orang tua. Cakap dengan dia kadang-kadang esok dia lupa dah apa kita cakap. Tengok eh, enjin dia dah macam ni eh. Dah togel macam ni eh. So nak buat macam mana ni? Dah kosong. Tapi yang bawah masih cemerlang lagi. Cuma head dia je lah. Nanti jari kita tunjuk head dia. Itulah pecah kepala ni. Jadi kat sini lah kan, kita nak bagi tahu korang. Korang tahu kita, sumber kita salah satu buat YouTube. Kan? Lepas tu kita jual barang-barang sikit kan. Sekarang benda dah barai kan ni. So kita modal lah kering kan ni. Apa kata kan, kita sekarang kita ada buat diskaun. Apa kata kau pergi dekat kita punya Shopee. Kau pergi tengok dekat dalam tu ada benda yang kita jual coating tu. So kita akan buat diskaun. Korang datang support banyak-banyak. Mana tahu kita boleh
up spec kereta ni kan. Alang-alang dah turun ni kan. So kan, mana yang kau rasa kau boleh beli, kau boleh support, ah kau support lah sikit kan. Tentu boleh tambah-tambah sikit untuk kerana kau orang punya satu belian tu, kita boleh lah beli satu barang kan. Betul lah. Kau screw pun sekarang RM2 tau satu. Belum kira titanium. Kalau kau orang beli lebih, kita masuk titanium. Tapi kira lama juga ah, lama juga kereta ni dengan kita sekarang baru nak jadi kan. Lamalah. Salah satu punca benda ni jadi pun sebab hari tu SCFC tu ada problem kan. Sebab itulah sebenarnya kita plan memang nak pergi tune untuk masuk management. Tapi itulah dah jadi macam ni. Dia sebelum jadi patutnya bila kong ke terus kita kena pergi buat. Tapi lepas kong tu kita still pakai lagi. Mungkin dia panas-panas-panas. So dia tangkap lah. Tak sempat kita nak masuk management. Tapi jangan risau. Lepas siap ni kita confirm masuk management. So kita akan bawa korang pergi dino kancil. So kat sini aku bagi satu tip juga. Kalau korang, tapi sekarang kurang orang pakai kot. Kalau macam korang still pakai lagi SFC, ni orang suggest lah. Kalau boleh jangan letak kat luar. So macam aku, gelap lah nampak. Aku letak dekat atas ni. Kalau kau letak kat atas, kat luar dashboard, dia panas. Bila panas, tu lah yang dia akan kacau. Bila lama-lama lah. So, kalau kau pakai benda tu, kalau boleh letak belah dalam sikit. Eh, Zee, kereta kenari kau tu tak nak buat je. Nengok ni ada body part ni. RS ada, move custom ada kan. Aku suka yang custom tu, lampu kacang. Tengok lah dulu. Aku tak tahu lah. Aku sekarang rasa macam tak nak main kereta dah. Nak jadi mak gempit balik lah. Ke kita pergi buat konten mancing pula. Ya kan. Mancing-mancing tak naik apa kan. Jom kita pergi tengok head dia. Aku bawa korang ronda-ronda eh. Bengkel ni lah macam bengkel bapak aku kan. So bengkel ni sebenarnya dia bukan buat keka je. Kita si Avi, Alphard. So sekarang dia orang dah select eh. Dia main Honda eh. Bob pun dah tak nak buat dengan aku lah. Kau tengok. Kan. Serius dia kan buat kerja. Buat apa ni Bob? Tengok buat apa? Tengok dia main barang besar-besar je eh. Dah gajinya besar, main barang besar. Kan, okay. So kereta lain eh. Macam ni Honda nampak. Dia orang ada buat juga. Ni yang penting Alphard ni buat dia lah. So tak semestinya KK. Kalau korang yang duduk berdekatan, kalau korang nak datang nak support Lee, korang boleh datang lah. Kan, buat. Tak kisah kita apa lah. Cuma kalau nak specialist KK, dia boleh lah. So kita letak link description dekat bawah. Korang boleh support dia. Bapak besar ni kan. Ni Zee, aduh. Pinjam mana eh? Duduk. Pinjam mana eh? Dah gemuk dah nanti. So ni lah hitnya. Gemuk gila. So yang cracknya belah mana? Jadi kat sini ada dua eh. So yang cracknya ini. Ni kemnya eh. So kau cuba bayangkan. Kalau tengok macam ni kau tak nampak tau cracknya. Tapi kalau kau tengok dekat-dekat eh, kau nampak crack dia eh. Okay, so dia crack dia. Ini crack dia. Nampak. Sini crack. Okay. Dah crack eh. Tak apa, satu tak apa. Lagi minta lagi satu sebelah ni kan. Crack dia sampai keluar sikit ah. Sampai sini. Dia bagi tiga guys. Nah, yang ni pun dia ada crack ah sebelah sini. Sini ya. Macam gitulah cerita dia. Itu sebab masalahnya benar kita sayang head ni. Sebab apa tau? Sebab head ni antara head yang legend yang Lee dah tak nak hasilkan. Dia nak buat balik ni dia perlukan masa kan. Dengan buat dengan kasih sayang kan. Kalau kau tengok sebelah ni yang standard punya. Ni lah beza dia. Kalau tengok lagi atas, yang ni besar, yang ni kecil. Kita tengok lubang ah, lubang. Kau tengok ni. Okay. Kau pun beza juga. Yang ni yang aku punya besar, yang ni kecil. Ini kau tengok eh. Satu jari je. Ini dua jari tu. So belakang pun samalah. Sini pun ada lah, dah buat juga dalam dia kan. Itulah masalahnya. Kalau just standard, buka, pasang balik, settle. So sekarang ni bila dah buka, nak buat balik macam ni, Lee tak nak buat. Sebab apa? Bukan Lee tak nak buat. Dia sebab buat modified ni, dia makan masa tau. Kan macam korang, macam tadi kita bagi tahu, kalau korang cari barang KK ke, korang nak apply emblem punya barang accessories KK ke apa, kau boleh datang kat sini. Tapi kalau kau minta dia, saya nak laju sikit daripada kereta bangkit, kau tinggal kereta 2 tahun pun mungkin tak sempat lah kot kan. Budak-budak dia pun gelap tau. Tadi Lee ada, sekarang Lee keluar, dia ada urusan kan. Dia bagi tahu barang buat,
lupa. Punyalah makan masa kan. Tak dapatkan hasil tu lah. Macam korang tengok, selama kita pakai kereta ni memang tak ada masalah kan. Ha, kita papa-papa pun mana sampai? Utara, Kedah, Penang, Terengganu, Pahang, Johor, semua dah sampai. Tapi bila barang mekanikal biasa dah sampai time dia, sikit je management kong dia dah kacau kan. Habis riwayat kancil. Tapi tak apa, kita cuba tengok macam mana. Agak-agak macam selalu kau cakap lah, kau selalu ejek orang kan. Keluar bengkel 2 hari masuk 3 bulan kan. Kita tengok K punya kereta berapa bulan eh. Kau komen banyak sikit. Kalau boleh jangan lama-lama, rindu. Kalau kat sini dia banyak buat conversion. Maksudnya kau nak restore kereta, macam ni aku tunjuk kau. So macam customer ni dia restore kereta dia. Mungkin kereta ni ada banyak memori ke, sayang kan. Biasalah first car orang mesti kancil kan. So macam ni nampak. Ha. So ni dia restore balik semua, dia cat enjin bay, tukar juga enjin. Tak silap ni kot enjin dia nanti. Dia orang akan restore balik masuk kat sini. So siap cat semua. So kalau kau nak buat restore boleh cari sini. Kan. Jenis plug and play tak ada modified sangat, okey lah. Kau nak korek sini, korek sana, kau kena gosok bob lebih sikit. Bob kalau dia malam-malam, dia pandai korek. Yang paling penting, cat tu bob yang cat. Dia penuh dengan kasih sayang. Orang nak cat biru. Dia cakap, bang, pink cantik bang. Abang kena ambil pink. Kau nampak je bob macam ni. Nampak ganas kan? Jiwa dia ada taman, bro. Kau tengok, dia ni. Bukan nak tengok kereta dia, tengok rim orang. Cantik juga design ni Bob. Bob punya eh? Customer punya. Design ni pun ganas juga kan. Tuan, cantik ni Enkai RPF1 kan. Masuk kancil kan. Kalau ori berapa, Bob? Awal barang kalah. Mahal ringgit pasal. Tak nak masuk kat kancil kau je? Try. Kita tengok kat kancil tu. Hati lah kan. Allah. Try tengok letak kat kancil. Cun tak cun kan. Nanti duit ke lain tak ni? Lama. Tepi kursi, tepi kursi. Macam 4x4 lah tinggi kan. Tapi cantik lah Kalau yang ni cari yang 15 ni, pasang pun cantik. Tapi tak tahu caliper sangkut tak sangkut kan. Betul juga kan. So caliper ni dah memang ngam-ngam untuk rim TE ni kan. Tapi apa pendapat kau kalau pakai rim RPF ni kan. Siapa peminat RPF dekat sini, korang boleh komen juga. Siapa peminat TE, komen juga. Sebab kita nak tahu siapa yang menang dekat rim ni kan. Peminat dia mana yang ramai sebenarnya. Sebenarnya masa kita sebelum beli rim ni pun kita ada tengok-tengok rim ni juga kan. Cuma masa tu sebab ni tak ada warna putih. Aku nak jambu-jambu sikit warna putih kan. Tapi kalau ni warna silver je. Dia selalu datang silver hitam kan. Tapi kalau hitam tu kau kena pakai rim tu yang betul-betul besar. Mungkin 19 ke kan. Aku tak tahu lah spek 19 ada ke tak kan. Baru rim tu nampak besar. Kalau tidak, ni dia nampak kecil sikit kan. Nampak kecil kan. Lagilah kancil dah kecil. Lagi nampak kecil lagi kalau warna hitam kan. Kita dah tengok rim ni. Tak tahulah ni apa cerita dia kan. Kita harap-harap tak ada apa-apa masalah yang besar. Cuma tadi memang check, memang untuk crack dekat bahagian head tu je kan. So kalau korang mana yang tengok ni ada pengguna engine L2 gak, kalau korang ada masalah macam ni pun boleh komen juga kan. Betul ke korang ada masalah yang sama juga kan. Kalau susah kita minta Lee suruh masuk engine track dia ni lah, masuk sini kan. Weh, ini kereta laju lah So siapa yang kenal Lee pun boleh komen juga dekat bawah. Sebab Lee antara orang yang boleh consider lama jugalah kan. Main keka-keka ni. Cuma dia dah tak masuk race lah. Dulu dia masuk race, sekarang dia dah chill-chill sikit kan. Habis kereta race dia KW lah. Tengok atas kereta race, bawah kereta race. So kau nak tahu kereta K ni dia geng-geng Lee ke tak kan. So kau tengok colour Lee. Colour apa? Satu colour ni, colour sama juga. Kau tengok kereta K yang original colour dia. Sama dia geng-geng kan. Sebab tu kau jangan tanya kenapa kereta K laju kan. Tak ada, tak laju. Okay, so hari ni kita tak ada cerita banyak lah. Just nak update korang apa cerita kura-kura ni lah. Ada yang tanya video sebelum ni kan, mana dia tak keluar kancil, tak keluar kan. So jangan risau, kita akan update korang. Kita akan belanja juga kan. Siap enjin ni dah sihat. Lepas tu kita masuk management, kita dyno terus. So management apa mungkin ada yang tertanya-tanya Korang kena nantikan episod. So bagi siapa-siapa yang belum subscribe tu, kalau korang tak subscribe, macam mana korang nak tahu kisah cerita selepas ni kan. Kan, kasih entak lah laju kan. Lepas tu loceng jangan lupa tekan. So banyak video yang korang kata tak keluar, ada yang dah subscribe tapi dia tak keluar. So mungkin loceng korang tak tekan. Ispura-pura dah hantar chat, dah repair. So nanti kan. So yang ni lah akan datang, yang ni pula. Masalah hantar chat, aku cuba nak call daddy ni. Dia dekat China. Dia tanya bila nak siap lah. Daddy dekat Shanghai kan. Call dia pun tak dapat dah Tadi call ada lah. Dia sana malam kot kan. Jadi kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum G.